Misi Chang'e 5 Cina ke bulan mengirim kembali bukti ayat pertama di permukaan bulan. Bulan telah lama dianggap benar-benar kering, tetapi para ilmuwan telah menginformasi keberadaan ayat di permukaannya lebih dari satu dekade lalu. Sampai saat ini, temuan mereka didasarkan pada pengamatan orbital, tetapi studi terbaru yang diterbitkan di Science Adventures pada Jumat mengatakan Chang'e 5 mendeteksi tanda-tanda molekul air atau H2O atau hidroksil OH kimia relatif dekat. Ini seperti perjalanan lapangan di bulan. Kesempatan pertama untuk mendeteksi tanda-tanda air dari jarak dekat dan resolusi tinggi di permukaan bulan, jelas Lin Honglei, penulis utama peneliti Institut Geologi dan Geofisika di Akademi Ilmu Pengetahuan Cina kepada China Science Daily, dikutip dari South China Morning Post Rabu 12 Januari. Chang'e 5 mengirim kembali sampel batuan bulan pada awal 2020 dan sejak saat itu Chang'e melakukan pengamatan lebih lanjut termasuk analisis karakteristik air bulan. Sebagian besar air di daratan bulan dianggap sebagai hasil dari angin matahari yang mendorong atom hidrogen ke permukaan bulan, di mana mereka bereaksi dengan oksigen di menara permukaan untuk membantu air dan hidroksil. Pendarat Chang'e 5 menggunakan spektrometer mineralogi untuk menganalisis komposisi kimia batuan dan tanah di lokasi pendaratan dan menemukan konsentrasi air kurang dari 120 bagian per juta atau ppm atau kira-kira setara dengan 120 gram air dalam 1 ton dalam tanah bulan. Sebaliknya, konsentrasi air di batu itu sekitar 180 ppm. Perbedaan yang menurut para peneliti bisa jadi karena batu itu berasal dari bawah permukaan di mana mungkin ada sebuah air tambahan. China merencanakan dua misi lebih lanjut ke bulan Chang'e 6 dan 7 mulai tahun 2024 untuk memeriksa kandungan dan distribusi air permukaan bulan di situs yang sama, kata Lin Yangting, salah satu penulis studi tersebut.